saja nanti manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alsadiqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah. Mohon izin satu sekalian, ibu bapak sekalian, sekedar berbagi, sekedar berbagi dari apa-apa yang saya ketahui. Kemudian juga tak lupa kita mari sama-sama kita sanjung agungkan, kita bersyukur atas karunia Allah, atas izin Allah, ya, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memperkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita sama-sama melaksanakan sholat di sidang para ulama. Juga salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat, tabi'in, juga kita selaku umatnya yang kita harapkan syafaat di akhirat kelak nanti. Amin amin. Insyaallah hari ini Nadia anakkan untuk menyampaikan ya kultum yang bertemakan tentang turunnya Al-Quran. Turunnya bukan turunnya Al-Quran ya, dan karena di pamflet tulisannya turunnya Al-Quran. Turunnya. Itu pada komen ke saya, Zat. Oh, tidurnya Al-Quran apa gimana itu? Ya Allah, itu fatal juga itu ya. Itu padahal kurang satu huruf itu makna itu sudah masya Allah. Nah maka begitu juga Al-Quran. Wah masuk ya. Begitu juga Al-Quran itu salah satu harokat aja, satu huruf hilang kan maknanya juga dahsyat ya. Yang gak bisa turun jadi tidur. Mungkin sebelum dimulai izinkan mungkin sekali lagi untuk memperkenalkan ya kepada Bapak Ibu mungkin belum kenal mana, anak Muhammad tadi berlangan, ya alhamdulillah baru pulang kuliah di Mesir, Pak Bu, kemarin lulus November 2022, habis sudah, kemudian baru pulang Januari sampai di Tampung. Dan masya Allah ya, jadi memang rencana Allah itu indah, yang nggak disangka-sangka, kan nggak kenal sama Wildan sama sekali, kan dengan gimana caranya Allah itu bisa mempertemukan Ana dan Wildan, ketemu Ustaz Rahmi sampai akhirnya Ana bisa duduk di sini kan bertemu Ustaz Bayu, Mas Mas dan bapak-bapak Ibu sekalian tuh, masya Allah itu adalah rencana Allah. Ya, maka, aduh, ya, jadi gak enak nih. Ya maka, alhamdulillah ya, sangat bersyukur ya bisa ditemukan dengan orang-orang soleh, orang soleha seperti bapak Ibu sekalian. Dan ini juga saya sangat-sangat sekali mengamalkan hadis yang disampaikan Nabi, mayuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Jadi Bapak Ibu, saya ini di Mesir ini sebenarnya kerjaannya banyaknya ini, kayak media-media ini, desain-desain, kemudian taking video, foto-foto, semacam itu kerjaan saya di Mesir. Banyaknya. Kan, tapi ternyata ya, masya Allah, itu hadis itu masih terngiang sampai saat ini. Pulang, niatnya saya juga pengen kerja itu, Bapak Ibu. Ya saat sekalian pengen itu kan udah ikut pelatihan ya digital marketing segala macam itu mudah, tapi masya Allah itu kan Allah yang Allah kasih. Ketika saya sampai Lampung pertama kali, yang Allah kasih pikiran pertama kali di saya adalah kamu Al-Qurannya belum mantap, itu ada teman kamu udah lulus di Sudan, ada pondoknya di Lampung, silakan belajar. Pertama kali belum siap pulang, Allah itu ngasih izin saya untuk belajar Al-Quran. Jadi hidayah Allah itu senantiasa membimbing kita ya. Ya alhamdulillah di sana saya selalu belajar ya. Sampai saat ini masih belajar, saya juga masih berguru. Quran juga ada teman saya yang lebih mahir dari saya, masih belajar. Yang kemudian hadis ini mayyubidillah bihi faran faqihuddin, barang siapa ya artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan agama kepada dia. Jadi kalau Allah gitu ya senang kepada seorang hamba, salah satu tandanya apa? Didekatkan kita kepada agama. Bersyukur sekali saya ini bisa ketemu Bintan, gitu kan? Ya enggak, dia enggak kakak gitu kan? Assalamualaikum, tiba-tiba banget chat, tiba-tiba macam, ya, saya ketemu dia. Masya Allah. Dan itu salah satu wasilah ya. Mungkin saya bersyukur bapak-bapak sekali menyesal ini, saya tidak tahu ya. Tapi, saya menyesal tidak dari dulu ya, masya Allah. Ya, terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk
belajar ya, untuk belajar karena kami orang Timur Tengah kurang ini, kurang pengalaman Pak. Jadi kami kurang prakteknya, tapi banyak lebih banyak belajar. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ketidaksesuaian. Ya, kemudian sebelumnya juga mohon maaf kalau suaranya agak serak tadi habis ngisi sore, kebetulan ngisi di SDT Permata Bunda kalau tahu Bu. Ya, saya alumni di situ kebetulan habis ngisi anak-anak tadi kelas 5-6, jadi anak-anak ya harus teriak-teriak gitu Bu ya. Teriak-teriak, jadi mohon maaf kalau suaranya ini imam aja gimana ya, kurang enak didengar, padahal memang enak suaranya mungkin. Ya mohon maaf dan juga izin bawa cantikan sedikit karena lupa sebenarnya kalau hari ini ada ngisi, alhamdulillah diingatkan oleh ya. Insya Allah kita akan bahas tentang tentang turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Jadi Nuzulul Quran atau bahasa Arabnya Nuzulul Quran itu yang bahasa Indonesia adalah turunnya Al-Quran, dan itu adalah sebuah peristiwa ya, yang mana kalau secara apa ya, secara bahasa ya, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar yang mungkin kita sering dengar, turunnya pada malam Lailatul Qadar. Tapi Nuzulul Quran itu sebenarnya banyak juga ada istilahnya, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ya Nuzulul Quran itu ya apa, Al-Quran itu nanti ada yang bahas tentang satu kali turun ya, ada yang turunnya berangsur-angsur. Nah itu ada yang istilah, tapi kita tidak membahas itu ya, kita lebih membahas tentang makna atau apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Jadi Nuzul Quran, kalau kita ingin mengetahui tentang Nuzul Quran, maka ya kita harus tahu dulu apa itu artinya Nuzul, apa itu artinya Al-Quran ya. Ya kalau Nuzul tadi sudah turun ya, sebenarnya pengen sih, saya pengen juga bahas dari segi bahasa itu, nanti Nuzul itu turun ya, artinya turun itu di Quran itu ada dua. Ada Hab-Habako, ada Hagako, ada Nazala yang Zilu. Itu dua-duanya turun, tapi ya karena waktu ya, kita mungkin di lain kesempatan ya. Tapi kita ambil aja, Nazala itu ya turun, artinya turun, Al-Quran itu turun. Mungkin ayatnya, satu nama Mas bukan, Kulnah Birtu Minha Jami'ah, artinya turun. Dan kemudian nanti Al-Quran, nah ini mungkin kita agak sedikit bahas lebih banyak Al-Quran. Jadi Al-Quran, ya, dari segi bahasa, itu kita coba singkat, itu ada tiga. Yang tulisan alif lam ya, Quran ya, itu kalau dari bahasa Arab yaitu adalah isim. Maksudnya apa? Kalau setiap bahasa Arab ya kita menemu di Al-Quran itu ada alif lam di depannya, itu berarti dia spesifik, berarti yang itu. Nah, al-maktab, nah, berarti al-maktab itu harus yang mana al-maktab? Al-maktab itu al-maktab yang ini maksudnya. Kalau maktab meja, meja yang mana aja bisa. Ya, tapi kalau ada alif lamnya, al-maktab itu spesifik yang itu. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Kitab di kitab yang itu. Nah maka Al-Quran, ya maka dari segi bahasa pertama adalah dia isim. Maksudnya adalah, yaitu adalah Al-Quran yang bisa kita baca. Nah, itu adalah Al-Quran, itu makna pertama adalah isim dari segi bahasa. Yang makna kedua dari segi bahasa juga, Al-Quran itu ya, asal katanya dari Qur'an ya, mungkin pernah dengar Qur'an, artinya membaca. Ya, maksudnya nanti kita akan tahu ada Quran itu ada Al-Qur'u. Al-Qur'u itu adalah bunyi. Nah, nanti pokoknya Al-Qur'u apalagi bahasanya jadi Al-Qur'an. Jadi intinya yang kedua adalah, pertama adalah isim ya, atau yang spesifik, yang kedua adalah bunyi. Al-Qur'an adalah bunyi dari segi bahasa. Nah, yang ketiga ada juga nanti mushaf. Al-Quran itu mushaf. Sama gak kira-kira maknanya? Sama. Nah nanti, kalau mushaf itu adalah yang tertulis. Ya, mushaf itu adalah yang tertulisnya. Kalau isinya, yang bacaannya itu, nah itu nanti namanya Al-Quran. Tapi kalau mushaf, ya, mushaf itu adalah yang kita baca, yang tertulisnya. Tertulis adalah mushaf. Nanti kalau ada terjemahannya namanya tarjamah, ada tafsirnya, penjelasan itu namanya tafsir. Alkitab, ada lagi Alkitab ya. Kalau Alkitab itu adalah yang tersusun. Kalau Al-Quran itu adalah dari An-Nas sampai Al-Fatihah, itu Alkitab. Maka dari segi bahasa ini, maaf ya agak sedikit beda sedikit ya, karena biar kita sama-sama tahu maknanya. Jadi Al-Quran itu ya, tadi ada isim, ada yang maknanya itu bunyi, ada yang kedua bunyi, yang ketiga itu ada mushaf yang tertulisnya ya, yang kemudian nanti ada kitab yang tersusun. Nah
Nah maka ya Nuzulul Quran itu masya Allah dahsyatnya. Nah ini baru masuk dahsyatnya Al-Quran ya. Allah itu ya masya Allah, jadi indahnya Al-Quran itu setiap bahasanya itu Allah perhatikan. Tadi kita udah tahu ada Al-Quran, ada mushaf, ada kitab. Nah coba kita lihat yang dipakai diksinya sama Allah di Al-Quran itu apa? Nuzulul Quran bukan nuzul mushaf, bukan. Jadi bukan mushafnya, bukan tulisannya, bukan, tapi Al-Quran firmannya, bunyinya. Maka nuzul Quran itu adalah yang turun itu bukan berbentuk mushaf, tapi firman, perkataan Allah, perkataannya, bukan tulisan. Nah ya kan, yang kemudian ya, ini masya Allah ya, jadi faedahnya karena bentuknya firman, perkataan, jadi itu bisa masuk ke diri kita. Kalau mushaf ya, mushaf kan apa salah satu beberapa adabnya tidak boleh bawa ke kamar mandi ya, tidak boleh apa lagi ya, misalkan dibawa ke tempat-tempat yang maksiat, kotor dan lain sebagainya. Nah itu kalau mushaf. Akan tapi Allah menurutkannya berbentuk Al-Qur'an, bunyi, firman, sehingga kalau bentuknya bunyi dan firman itu bisa masuk dalam diri kita dan kita bisa bawanya kemana saja, masya Allah. Jadi kapanpun kita berada, kalau Al-Quran itu sudah kita hafal, ya sudah kita maknai, kita amalkan, maka itulah Al-Quran yang kita bawa itu belajar dari dada-dada kita. Masya Allah. Jadi salah satu apa namanya dari ini baru dari kita baru bahas dari segi bahasa ya. Jadi indahnya Al-Quran itu ya, Allah mengatakannya berbentuk Al-Quran sehingga kita bisa bawa kemana-mana, ya tidak usah takut, jangan ya karena misalkan ada di diri kita boleh masuk kamar mandi, enggak juga. Nah, tapi itu indahnya Al-Quran, bukan berbentuk mushaf yang turun ya, tapi adalah berbentuk firman. Nah, kemudian dari segi istilah ya, mungkin beberapa ibu sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah ya, perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril sebagai mukjizat ya, mukjizat tadi yang berpahala ketika membacanya. Nah itu sebenarnya ingin bahas juga di situ ya, tapi gila-gila waktu ya, karena nanti kalau misalkan mukjizat tadi ya, jadi satu-satunya ya, bapak ibu, mukjizat Nabi yang sampai saat ini bisa kita rasakan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Kapal. Ada nggak sekarang di daratan? Ya mungkin ada ya, tapi kita nggak bisa merasakan. Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Kira ya kita megang tongkatnya juga ya sudah. Apa? Atau bahkan ya kita juga nggak tahu tongkatnya masih ada atau nggak. Tapi masya Allah Nabi Muhammad Allah berikan mukjizat adalah Al-Quran. Yang mujizat itu masih bisa kita rasakan sampai saat ini, 1444 tahun yang lalu itu Al-Quran itu turun, sampai saat ini itu masih bisa kita rasakan. Dan bahkan bukan cuma kita bisa rasakan, tapi berpahala ketika membacanya, masya Allah. Itu salah satu keagungannya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga umat. Kitabnya aja itu ya, kitabnya kita membacanya aja sudah berpahala dan masih bisa kita rasakan mujizat sampai saat ini. Ya, jadi itu pertama ingin membahas makna ya, kemudian nah keistimewaan ya, masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu ada empat keistimewaan dari Al-Quran. Pertama dari segi waktu, okay. Kemudian dari segi rasulnya, ketiga dari segi malaikatnya, ya. Yang keempat dari segi mukjizat yang tadi kita sudah bahas. Jadi maka ya coba kita lihat masya Allah dahsyat Al-Quran. Waktu terbaik pada tiap apa dari sekian waktu itu ada pada bulan Ramadan dan juga turun pada malam yang istimewa juga, malam Lailatul Qadar, malamnya lebih pahalanya dilipat gandakan ribu kali. Maka ketika Al-Quran turun kepada malaikat, mungkin bapak ibu juga sebentar malaikat apa Al-Quran turun kepada malaikat ya, malaikat yang Jibril, maka Al-Quran itu maka malaikat itu menjadi malaikat terbaik dari malaikat-malaikat terbaik, masya Allah. Ketika Al-Quran itu turun juga dari malaikat terbaiknya kepada Nabi dan Rasul terbaiknya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik. Dan masya Allah ini yang harusnya kita sama-sama ambil ikhman. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabat tabi'in, tabi'in, guru-gurunya, guru-guru kami ya, sampai kepada kita. Maka kalau Al-Quran itu sudah ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi
hamba yang terbaik di Insya Allah. Masya Allah. Jadi abunya Quran. Itu salah satu istimewa Quran itu dari segi waktu. Karena tadi Rasulullah bisa sudah ya, maka dari sini ya kita dapati kalau kelas VIP itu aja ya, itu pastikan istimewa ya. VIP itu ada fasilitasnya ya, pelayanannya Masya Allah, fasilitasnya oke. Nah, maka begitu juga dengan Quran. Tadi sudah perangkat-perangkat juga istimewa, maka tidak mungkin ada manfaat. Maka fungsi yang, nah ini fokusnya ya, mungkin maaf agak sedikit lama ya. Jadi fungsinya, nah ini poinnya adalah intinya di sini. Maka Al-Quran, fungsi utamanya, tolong-tolong dicatat dan ingat-ingat maksudnya. Fungsi utama Al-Quran itu adalah Udalil, Syah Ramadan Al-Ladi, Udalil, apa maksudnya itu? Udan itu adalah petunjuk, ya, kiat-kiat sukses, motivasi ibadah, solusi, dan lain sebagainya. Kalau kita beli, contohnya beli kulkas itu pasti ada buku panduannya, ya enggak? Ya toh, ada buku panduan. Nah, kalau kita mau bisa pakai kulkas itu, kita bisa baca panduannya ya? Butuh. Maka kalau kita mau bisa pakai kulkas itu, kita harus bisa baca panduannya dan begitu juga Al-Quran. Kalau kita mau bongkar itu, apa namanya, mau bisa paham Al-Quran, maka kita juga bisa paham bagaimana cara membacanya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ya, ini quotes-nya, maka jangan sampai kita hanya berhenti mengejar pahala membaca Al-Quran. Jangan kita sampai cuma pokoknya yang penting saya mah dapat pahala Al-Quran setidaknya. Tapi Al-Quran itu bukan sebagai hudan linnas, ya, bukan cuma untuk bacaan, tapi sebagai petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita, dari kita bangun sampai kita tidur, dari kita awal lahir sampai kita meninggal, bahkan setelah. Maka jangan sampai kita hanya berhenti mengajar pahala membaca Quran, ya, tapi kita tingkatkan, usahakan tingkatkan bagaimana pahala membaca itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Ya, ya, maka Quran itu adalah inspirasi, Quran itu adalah sumber, bukan hanya sekedar hukum. Ya, itu apa itu bukan hanya, ya kalau kita hanya ambil hukum apa namanya puasa wajib berkurang, tidak. Tapi Quran itu adalah sumber, ya, inspirasi dan juga bukan hanya sekedar sumber hukum, tapi bagaimana hukum. Mungkin itu saja sedikit, mohon maaf sudah saya ringkas, mohon maaf aku dalam kepanjangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.